Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya taqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daa'an fa'alafa baina qulubikum. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqazakum minha. Kazalika yubayinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Waltakum minkum yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil wa ulaa
ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu permusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu sedang berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkanmu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruh, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 102 sampai 104. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, kita kembali bertemu dalam program Gemar Ramadan tahun 2023 ini. Iya. Dan senang sekali saya Muhammad Kamil Syabani dan rekan saya Ulun Gusti Muhammad Pakih bisa kembali menemani para pemirsa SSTP dalam beraktivitas menjalani ibadah puasanya. Dan seperti biasa, selain ada Ustadz ya Bang ya, iya, kita juga kedatangan bintang tamu dari dinas dan
instansi atau organisasi. Dan hari ini kita telah kedatangan dari Kepala BNN langsung nih, yaitu Ibu Agus Winarti. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Puasanya lancar ya Bu ya? Alhamdulillah. Sedikit bingusan Bu. Itu nya biasa Bang, apa bulan puasanya? Apa itu? Kedemakan ya? Kedemakan. Cuma makan. Iya. Dan hari ini itu adalah hari ke-9 di bulan Ramadan. Dan pada hari ini kita akan bawakan tema yaitu jauhkan diri dari barang haram narkotika. Nah, dan ada ahlinya langsung nih, yaitu Ibu Agus Winarti, Kepala BNN Kabupaten Sulawesi Selatan. Nah Bu, kami ingin bertanya nih Bu, apa sih Bu definisi atau pengertian dari narkoba itu Bu? Oh ya, terima kasih untuk undangannya kami bisa hadir di sini ya, kesempatan bagi kami selaku lembaga Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sulawesi Selatan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang terutama bahaya narkoba ya. Betul. Saya boleh menyapa dulu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bertemu dengan kami kembali seperti juga tahun lalu ya, dalam program yang sama dengan BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Menjawab pertanyaan tadi, kalau masyarakat bertanya narkoba itu apa, maka itu sebenarnya singkatan ya. Narnya narkotika, ko-nya psikotropika, dan banyak bahan adiktif lainnya. Jadi ada 3 perbedaan dari zat itu. Narkotika sendiri sebenarnya satu zat yang sintetis atau semi-sintetis, alami atau buatan gitu ya, yang bisa menyebabkan seseorang kecanduan, bisa menurunkan kesadaran gitu, kemudian menghilangkan nyeri juga. Kemudian untuk psikotropika itu sama sebenarnya, jadi zatnya bisa sintetis, bisa semi-sintetis. Yang kemudian perbedaannya adalah antara narkotika dan psikotropika. Kalau narkotika berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009, itu tidak digunakan untuk pengobatan. Jadi kalau yang sifatnya narkotika hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian saja. Untuk psikotropika sendiri itu zatnya bisa menurunkan kesadaran juga, kemudian bisa mengakibatkan kecanduan juga, hanya ini dapat digunakan untuk kondisi-kondisi tertentu, misalnya dalam indikasi medis seperti ini. Sedangkan bahan adiktif ini tidak termasuk dalam golongan narkotika, tidak juga digolongkan dalam golongan psikotropika, tapi zat ini bisa menyebabkan kecanduan seperti itu, misalnya lem seperti itu ya, atau apa tembakau, rokok misalnya, itu kan sebenarnya tidak termasuk narkotika dan tidak termasuk psikotropika, tapi rokok juga bisa menyebabkan kecanduan. Seperti itu. Berarti kalau secara pengertian lebih umumnya itu narkotika itu lebih ke obat-obatan untuk medis dan penelitian ya Bu ya? Iya betul, kalau narkotika dan psikotropikanya. Tapi ada juga yang bukan untuk penelitian atau medis, tapi juga menyebabkan kecanduan. Iya betul. Seperti rokok tadi ya Bu ya? Iya betul. Kalau untuk ini Bu seperti apa? Yang minuman-minuman dicampur, dioplos itu masuk jenis narkoba? Ya, kalau oplosan ya, nah, oplosan sebenarnya alkohol sendiri itu kan bisa menyebabkan kecanduan. Nah, terserah mau dioplos dengan apa. Yang penting kecanduan. Yang penting kecanduan, maka itu masuk dalam bahan adiktif atau zat adiktif. Oke, siap. Nah, yang kedua nih. Nah Bu, apa bicara dengan narkoba kan pasti apa ininya tuh banyak jenisnya. Diam dulu. Pasti konotasinya tuh buruk ya lah Bu. Iya, iya, betul. Apa tuh apa saja tuh jenis narkoba tuh yang disalahgunakan tuh apa aja gitu? Oh, yang disalahgunakan? Nggih. Sebenarnya semua zat bisa disalahgunakan. Narkotika, psikotropika itu kan ada, sebenarnya tidak masalah kan kalau tidak disalahgunakan. Nah, ada misalnya obat yang dijual bebas. Tidak masalah. Yang jadi masalah itu apabila disalahgunakan, apapun obatnya. Misalnya obat sakit kepala, obat batuk, sebenarnya tidak masalah. Yang menjadi masalah bila disalahgunakan. Jadi, namun kebanyakan dari teman-teman kita memang
menyalahgunakan untuk golongan narkotika di Indonesia ya. Yeah. Di Indonesia itu yang paling banyak disalahgunakan adalah golongan metamfetamin atau sabu-sabu. Kemudian amfetamin atau kita lebih kenal dengan ekstasi. Yeah. Kemudian ada sih sebagian wilayah-wilayah tertentu yang banyak menggunakan ganja. Yeah. Seperti itu. Namun kasus ganja untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan sendiri sampai saat ini tidak ada gitu ya. Bukan berarti tidak ada, tapi mungkin saja ada, cuma nggak ketangkep aja gitu kan ya, mungkin saja silent. Jadi yang terbanyak memang penggunaan sabu-sabu, kemudian penyalahgunaan obat-obatan yang sebenarnya legal kemudian disalahgunakan, atau obat-obatan yang sebenarnya sudah tidak lagi diproduksi, namun ada home industry yang produksi seperti Karnofen ya, zat yang sifatnya Karnofen, atau orang menyebutnya lebih familiar dengan istilah Zenit. Nah, Zenit ini sudah tidak lagi diproduksi sebenarnya, namun ada clandestine atau pembuat-pembuat Zenit rumahan yang kemudian menyebabkan teman-teman kita masih mengkonsumsi golongan Karnofen. Tapi itu masih masuk dalam golongan narkotika berdasarkan undang-undang. Iya. Oke, berarti secara konteks yang lebih luasnya, narkotika itu menyebabkan kecanduan juga ya Bu ya? Iya, betul. Kalau melihat dari banyak jenis ini, lumayan banyak ya Bu ya? Sebenarnya hanya penggolongannya hanya golongan stimulan, kemudian depresan, halusinogen gitu ya. Jadi kalau stimulan itu yang menyebabkan seseorang menjadi terstimulasi, terangsang, bisa lebih waspada, melek gitu ya, misalnya golongan sabu. Nah, itu tidak menyebabkan penggunanya menjadi beler, enggak. Dia menjadi aktif, siaga ya, menjadi susah tidur, tidak tidur biasanya teman-teman yang menggunakan sabu ini tidak mengantuk, katakanlah begitu. Kemudian ada golongan halusinogen yang menyebabkan seseorang yang mengkonsumsinya itu bisa mengalami halusinasi, misalnya magic mushroom. Kemudian misalnya lagi ekstasi, itu menyebabkan seorang yang menggunakannya berhalusinogen. Kemudian ada golongan-golongan depresan. Golongan depresan yang apabila digunakan, seseorang itu menjadi menurun kesadaran. Misalnya heroin. Putau, putih, ya, atau apa, teman-teman bisa mainnya dengan istilah-istilah pasaran, boleh apapun gitu ya, tapi yang lebih familiar biasanya menyebutnya dengan putau, morfin, yang apabila digunakan maka penggunanya bisa mengalami penurunan kesadaran, jadi beler gitu kan, tidak, jadi dampak itu tergantung dari jenis zat yang digunakan. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi kan, narkoba itu tertuju kepada ininya ya Bu ya, kalau obat-obatannya legal ya, tapi penyalahgunaan yang menjadi masalahnya ya kan Bu ya. Oke. Nah nih Bu, kalau kita membicarakan narkoba tentunya juga banyak dampaknya ya dari penyalahgunaan narkoba. Itu apa saja dampak yang lebih dominan ditimbulkan Bu dari penyalahgunaan narkoba ini Bu? Yang jelas ya, untuk kita lihat dari berbagai aspek, tidak bisa kemudian kita melihat permasalahan narkoba hanya dari satu atau dua aspek. Karena narkoba ini menyebabkan kerugian, berdampak negatif pada seluruh aspek kehidupan ini. Yang pertama, kita lihat dari aspek medis. Apapun zatnya, apapun yang digunakan, maka narkoba ini merusak prefrontal cortex dari penggunanya. Jadi otak depan ini akan rusak, apapun jenis narkobanya. Dari sisi medis tentu ini merugikan. Karena apa? Karena prefrontal cortex atau korteks otak depan manusia itu berfungsi untuk kognitif, berpikir, menimbang, persepsi, mengingat gitu ya. Jadi kita proses belajar itu menggunakan otak depan. Proses menimbang baik dan buruk, benar dan salah itu menggunakan otak depan. Sehingga apabila seseorang mengkonsumsi narkoba, maka terjadi kerusakan di otak depan nih, dan orang tersebut akan mengalami
lemot ya. Iya. Jadi lelet. Lelet ya, karena kerusakan otaknya orangnya jadi lelet. Kemudian kesulitan untuk berpikir, menghafal, misalnya untuk anak-anak sekolah kesulitan untuk menghafal pelajaran, misalnya untuk menerima pesan-pesan ilmu gitu ya. Kemudian tidak tahu benar dan salah, sehingga lebih dekat pada antisosial nantinya. Jadi dampaknya adalah membunuh karakter individu yang tadinya baik, santun, berubah menjadi kriminal misalnya, seperti itu. Kemudian selain dari aspek medis, ada aspek sosial, ekonomi, ya, kemudian hukum, agama yang dilanggar di situ. Jadi dari aspek sosial, teman-teman yang menggunakan ini yang pertama mendapat stigma biasanya dari masyarakat, stigma negatif ya, dia pecandu gitu. Kemudian dampak buruk dari penyalahgunaan adalah biasanya tandemnya perbuatan kriminal. Nah, perbuatan kriminal ini bisa karena pengaruh narkoba, dia kemudian melakukan tindakan kekerasan misalnya, pencurian, penjambretan, pemerkosaan misalnya, karena di luar kontrol, atau mengancam, atau bahkan membunuh orang lain karena pengaruh penggunaan narkobanya. Itu dampak sosial yang ya. Kemudian dampak ekonomi sudah disampaikan ya, rilis oleh BNN, bahwa kerugian akibat penyalahgunaan narkoba ini di Indonesia dalam satu tahun puluhan triliun rupiah. Gitu ya. Jadi dihitung kos dari kerugian ini, yang pertama adalah kos untuk pembelian barang haram. Ya kan? Ini barang ini tidak ada manfaatnya, tapi dikonsumsi, dibeli, itu menjadi satu kerugian yang besar bagi negara. Kemudian yang kedua, adanya kesakitan akibat penyalahgunaan narkoba. Apapun, termasuk misalnya overdosis akibat penyalahgunaan, kemudian memerlukan perawatan hingga sampai ke ICU. Itu hitungan-hitungannya juga merugikan negara. Kemudian yang ketiga adalah kematian prematur dari anak-anak muda kita akibat penyalahgunaan narkoba. Misalnya karena overdosis, kemudian mati, maka aset negara, pemuda yang harusnya menjadi aset negara, itu hilang, dan itu dihitung sebagai kos kerugian negara. Seperti itu. Kemudian tentu dari aspek agama, ini menjadi satu barang haram yang harusnya tidak dikonsumsi. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari sisi apapun, maka narkoba ini tidak ada dampak positifnya gitu ya, untuk penyalahgunakannya, terkecuali apabila penggunaannya berdasarkan indikasi medis. Oke, berarti banyak dampak yang ke arah negatifnya. Betul, banyak mudaratnya. Kalau disalahgunakan. Tapi kalau sesuai dengan aturan penggunaan untuk medis ya, memang itu anjurannya ya, Bu ya. Iya, siap. Oke. Nah, kalau kata Ibu tadi kan ada dampaknya bertahap tuh kan, Bu. Ada mulai dari kerusakan otak, mulai dari sosial, ekonomi, dan hingga ke agama. Itu tuh bisa secara mata kita tuh bisa melihat langsung lah, Bu, bahwa orang ini nih mungkin bisa memakai narkoba. Kita melihat langsung dari sifatnya, mungkin bisa pendiam atau tidak suka bersosial, apakah kita bisa menilai langsung, Bu? Biasanya itu ditanyakan orang ya, ciri-ciri ciri-ciri penggunaan narkoba. Jadi kalau di awal penggunaan, kan penggunaan narkoba ini ada yang tahap coba pakai. Coba pakai ini berdasarkan jurnal-jurnal penelitian itu dalam satu tahun pemakaian 1-4 kali penggunaan. Nah, itu namanya coba pakai di tahun pertama. Kemudian ada nanti teratur pakai. Teratur pakai ini entah karena rekreasional gitu ya, atau karena situasional. Rekreasional ini misalnya kalau ada event-event tertentu dia pakai. Party misalnya, seperti itu ya. Ada konser, ada keramaian, ada satu perayaan, itu pakai. Kemudian yang ketiga, yang sulit ini adalah pada tahapan pecandu. Nah, kalau sudah tahapan pecandu, dia ada ciri-ciri ketergantungan secara fisik dan psikologis. Nah, kalau yang sudah jadi pecandu biasanya bisa dilihat. Gitu ya, bisa dilihat. Kalau yang coba pakai belum kelihatan. Belum kelihatan. Tapi biasanya teman-teman yang terlihat itu apabila sudah efek candu. Gitu. Jadi perubahan perilaku biasanya yang
dikeluhkan oleh terutama keluarga dekat Nah, perubahan perilaku ini kemudian yang biasanya menjadi masalah sosial atau ekonomi seperti itu. Okay. Kalau sudah terjadi perubahan perilaku baru kita bisa lihat. Kalau dan dalam keadaan intoksikasi, walaupun coba pakai, tapi pada saat kita berhadapan dengan seorang yang dalam keadaan intoksikasi, dalam keadaan on atau giting, ya, maka itu bisa dilihat kan. Ngomong nggak, kontrol, sikap tubuh nggak kontrol, gestur nggak kontrol, kan kelihatan tuh orang mabuk katakan lagi mabuk itu kan kelihatan, ya. Walaupun baru satu kali pakai, tapi dampaknya sudah terlihat ya, Oke, berarti tidak bisa langsung menilai ya, Bang ya. Iya. Mungkin orang yang pendiam atau tidak suka bersosial dituduh narkoba itu tidak bisa ya, Bang. Iya. Tapi dampak yang bertahapnya itu yang bisa dilihat ya, Bu. Iya, betul. Kalau sudah terjadi perubahan karakter biasanya kita bisa lihat. Tapi kalau sudah jadi pecandu itu kan biasanya sudah dalam kondisi terlambat ya, katakanlah terlambat untuk dilaporkan seperti itu. Itu agak sulit kita untuk merehabilitasinya. Iya. Oke, siap. Ada ini Kak Bu, ada riset kenapa jadi orang tuh jadi menyalahgunakan narkoba? Kalau dari BNN tuh apakah ada risetnya gitu? Oh iya, ada. Jadi BNN kan ada survei ya. Nah, jadi survei ini secara berkala biasanya menggandeng akademisi ya, bisa pihak-pihak universitas atau pihak-pihak balai-balai atau lembaga-lembaga penelitian. Jadi berdasarkan riset kenapa orang pakai itu antara lain pengaruh lingkungan gitu, ajakan teman. Kalau yang pada remaja biasanya karena ajakan teman, nah, seperti itu. Itu kemudian ketersediaan barang, kemudian ketahanan diri ya, ketahanan diri yang sebenarnya karakter tuh dimulai dari lingkungan terdekat ya, yakni keluarga. Nah, lingkungan terdekat atau keluarga ini kemudian yang membentuk karakter seseorang di dalam tumbuh kembangnya. Karakter itu kan terbentuk dari awalnya ya. Apabila kondisi di dalam keluarga lingkungan terdekat ini untuk tumbuh kembang anak pada saat itu baik, maka karakter yang terbentuk adalah karakter yang punya ketahanan diri yang bagus. Tapi kita tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa seseorang yang tumbuh di lingkungan yang bagus pasti tidak bisa terjerumus dalam narkoba. Belum tentu. Belum tentu. Kemungkinan. Iya, karena ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Bisa saja setelah keluar dari keluarga, seseorang ini terpengaruh dari lingkungan misalnya. Atau karena mudahnya akses barang. Seperti itu kan. Seperti itu. Jadi, nah, kemudian ada tekanan-tekanan ekonomi misalnya. Tidak punya niat untuk terlibat dalam peredaran narkoba misalnya. Namun karena himpitan ekonomi, oke deh, ambil jalan pintas, ikut jual misalnya seperti itu. Atau karena kondisi-kondisi tertentu kemudian dipaksa juga, terpaksa juga menyalahgunakan narkoba. Nah, jadi contohnya seperti ini, teman-teman kita ada yang punya pekerjaan-pekerjaan yang berisiko ya. Pemandu lagu misalnya. Jadi waktu itu kita tanya klien kita sebagai pemandu lagu kenapa menggunakan narkoba. Jadi alasannya adalah menggunakan ini karena menemani tamu yang datang. Gitu. Jadi kalau menemani tamu menggunakan narkoba dia dapat tips lebih. Nah, artinya apa? Artinya ada faktor ekonomi yang menyebabkan dia menggunakan. Seperti itu. Jadi banyak faktor ini yang kemudian menyebabkan seorang menggunakan narkoba. Walaupun kebanyakan teman-teman yang menggunakan ini tahu bahwa itu yang pertama ilegal Betul. Nah, kemudian akan berdampak buruk dari segi apapun tapi tetap dipakai. Seperti itu kan. Oke, berarti faktor-faktornya itu saling berhubungan ya. Iya, dari betul. Lingkungan, juga ajakan dari teman, dari himpitan ekonomi. Iya, betul. Nah, kemudian nih Bu, kita sudah akan berbicara tentang jenis-jenis narkoba. Setelah itu kemungkinan orang bisa terjerumus dalam narkoba. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya bagaimana nih Bu, upaya pencegahannya nih Bu? Upaya pencegahannya? Kalau dari BNN sendiri memang ada
program-program menjadi prioritas nasional ya. Untuk program pencegahan sendiri itu ada program apa namanya ketahanan diri remaja. Yeah. Nah, itu menjadi program prioritas nasional ya. Yang beberapa tahun ini kemudian harus dilaksanakan. Yeah. Jadi seyogianya sebenarnya upaya pencegahan ini sejak dari kecilnya ya. Yeah. Didoktrin bahwa narkoba itu musuh bersama. Yeah. Didoktrin bahwa narkoba itu sesuatu yang buruk untuk disalahgunakan gitu ya. Nah, namun pada kenyataannya kita tidak bisa menutup mata bahwa dimulai dari remaja ini pada saat puber, pada saat ada keingintahuan yang lebih besar. Iya. Nah, pada saat mereka butuh harusnya informasi yang benar tentang narkoba, ini bisa saja terjerumus sehingga dikuatkan di ketahanan diri mereka. Iya. Jadi program ini upaya pencegahan yang membekali para remaja untuk bisa menolak apapun kondisinya, menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jadi kita bekali dengan cara memberikan materi-materi dan ini dibagi dalam beberapa sesi. Ya. Jadi pemberian materi untuk menguatkan ketahanan diri remaja. Kemudian yang kedua kita melaksanakan upaya sosialisasi tentang bahaya narkoba ke semua kalangan. Yeah. Jadi kalau sosialisasi ini kan sasarannya bisa siapa saja ya, ke masyarakat luas. Jadi bisa di lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, ataupun di lingkungan kerja. Yeah. Kemudian yang kedua upaya pencegahannya adalah menyasar pada orang tua. Di mana kita menguatkan ketahanan keluarga melalui program-program ketahanan keluarga dari BNN. Jadi program ini melibatkan orang tua dan anak dengan kriteria tertentu yang kemudian kita berikan skill ya. Yang pada orang tua kita berikan materi-materi parenting. Karena pola asuh atau parenting itu sangat urgent sebenarnya diketahui orang tua agar bisa diterapkan dalam keluarga. Gitu. Karena pola asuh ini akan berdampak besar pada anak seperti itu. Okay. Berarti banyak program juga yang dilakukan BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk pencegahan narkoba ini. Iya, betul-betul. Okay. Termasuk ini salah satunya sebenarnya. Iya, betul. Sosialisasi edukasi pada saat ini. Iya, betul. Ya. Menyebarkan menyebarkan informasi yang tentang dampak buruk narkoba jadi salah satu upaya pencegahan kita. Kan. Mungkin terjerumusnya orang-orang dalam penyalahgunaan narkoba itu mungkin ketidaktahuan ya Bu ya. Juga termasuk ya Bu ya, ketidaktahuan, kepolosan, apalagi kan anak-anak ya kan Bu ya. Betul. Iya, makanya itu ya makanya kata Ibu tadi, parenting itu sangat penting untuk membuat atau membentuk karakter anak itu Bu ya. Iya, sudah berkeluarga Mas ya? Kok saya yang nanyain ya? Sudah. Perlu parenting iya, juga nih. Perlu, karena sangat hati-hati ya Bu ya. Iya, betul. Terkadang kalau masih kecil tuh mungkin masih bisa di ini ya Bu ya, tapi bisa kalau dikontrol sudah orang tua kan? Bisa dikontrol, kalau udah masuk puber ya kan? Iya, betul. Cakupan teman-teman yang udah makin meluas. Iya, ya, betul. Pengaruh teman pengaruh lebih teman. Besar daripada orang tua kalau sudah masa pubertas kan seperti itu. Iya, karena waktu sekolah kan lebih banyak waktu untuk ketemu teman-temannya ya. Iya, Nah ini Bu, karena kita sudah banyak berbicara ya kan Bang ya, dari jenis-jenis narkoba, definisinya, juga dampak-dampak berbahayanya. Betul. Yang Ibu katakan tadi, sepenuhnya adalah dampak negatif, tidak ada positifnya. Dan Ibu bisa berikan nih Bu, mungkin himbauan, pesan-pesan kepada para pemirsa HSSTP yang ada di rumah, terutama kepada para anak-anak muda nih Bu. Silakan Bu. Oh iya, jadi... Saya melihat kemana nih? Ke sini. Sudah. Ya, okay. Jadi untuk masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara keseluruhan ya, saya menyampaikan pesan yang pertama untuk orang tua agar menjaga anak-anak kita, kemudian keluarga kecil kita, siapapun ayahnya atau ibunya, saling menjaga untuk tidak menyalahgunakan dan terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Kemudian untuk anak-anak remaja atau menjelang dewasa muda, hati-hati dalam bergaul gitu ya, karena
pengaruh teman dalam penyalahgunaan narkoba itu sangat besar. Jadi kita lihat kata hadis, kalau mau melihat seseorang maka lihat siapa dengan siapa dia berteman. Seperti itu, karena teman ini besar sekali pengaruhnya dalam penyalahgunaan narkoba. Jadi kami menyampaikan pesan kepada para remaja kita untuk berhati-hati dalam berteman. Kemudian apapun kondisinya, untuk menolak terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, apapun kondisinya. Karena penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika itu tidak menjadi solusi bagi permasalahan kita. Berarti poinnya itu berani menolak ya? Berani menolak. Ada tiga sebenarnya tag lainnya BNN untuk berani menolak dan berani rehabilitasi serta berani lapor apabila ada peredaran gelap narkoba di sekitar atau di lingkungannya. Berani menolak, kemudian berani rehabilitasi, dan berani untuk lapor. Melaporkan. Jadi ada tiga pesan dari BNN Kabupaten HSS. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa penyebar luasan atau penyalahgunaan narkoba itu juga karena lingkungan, teman-teman, dan juga tidak menutup kemungkinan juga ya, berada di lingkungan baik, tapi penyebar luasan narkoba tetap ada. Jadi poinnya tadi adalah berani menolak apapun masalahnya, kondisinya. Iya, betul. Yang berhubungan dengan narkoba. Tolak. Berani menolak. Oke, karena memakai narkoba bukan hal yang keren ya. Keren, betul. Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak Ibu Agus Winarti telah datang dalam program Gemar Ramadan hari ini. Sangat banyak membawa manfaat juga ilmu untuk kita. Semoga para pemirsa SSTP menikmati tayangan ini, dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat berbuka. Selamat lagi menjelang buka nih ya. Okay. Saya Muhammad Kamil Syabani dan rekan saya Ulun Page dan Ibu Sinarti. Kami mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.